Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Ya, walaupun ini hujan deras, enggak terlalu deras, di sini kita langsung memantau pada para kubirowo yang dipimpin oleh Mamas Guru, ya. Dan salam hormat buat guru besar saya Mamas Taryo, dan salam buat para master juga Mbak terhormat. Di sini kita sudah ada, yaitu di sini salah satu pasukannya yang mungkin sudah jeleh lagi mau ikut mereka. Yang itu kita lihat di sana, bahwasannya itu ratunya ada di sana tuh. Dan para mereka di sana ada Suruh Gento, ada Betik Geni dan yang lainnya, ada Misnah Boneng, kayak semua di situ dah. Jadi di sini tujuan dan maksud kita ingin menggempur malam ini, betul nggak guru? Ya. Nah, jadi buat para netizen dimanapun kalian berada, kita semua minta doanya kepada kalian semua untuk menggempur pada malam hari ini. Dan pada kali ini kita nggak sendirian aja, kita mengumpulkan beberapa dan seluruh para kesatria-kesatria yang masih ada, yang masih ingin membantu, yang masih ingin untuk menaklukkan padepokan Rogo Biro atau padepokan sesat itu. Amin. Apakah mereka nggak kita panggil guru? Nanti mereka akan datang. Mereka akan datang sendiri. Iya. Nah, mereka akan datang sendiri. Jadi di sini guru dari tadi itu mantau terus mereka, karena mereka juga itu mantau terus kesini gitu. Jadi dari tadi sama mbaknya ini juga, kita dari tadi udah di sini. Mbaknya betul siap untuk ikut menggembur. Bla 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 bla, lama kali bosan. Udah biasa, guru mah ngajaran seperti itu, betul nggak? Allahu Akbar. Sakti YouTube. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Bahan Doko keren kali malam minggu ini, dari mana? Saya udah katuan ya. Bahan Doko. Siap. Bahan Doko tanya guru. Siap guru. Siap untuk bertempur malam ini? Insya Allah. Yakin? Yakin. Takbir. Allahu Akbar. Pernah gak? Bantu dulu. Persiapkan diri kalian. Apa Pak Sajim? Bantu dulu Pak. Ayo. Ayo Mbak, ayo Mbak. Assalamualaikum Kang Mas. Waalaikumsalam. Datang juga? Iya, karena saya memantau Mas Rangga juga. Saya takut Mas Rangga. Kamu gak takut sakit? Tidak, karena saya sudah terbiasa sama dia. Kamu datang juga? Iya, saya datang juga. Kamu yakin? Yakin. Ingin menggempur? Iya, yakin. Dia udah benar. Banyak dari saya, Kang Mas. Oh. Dia sudah jadi kesatria yang tangguh karena demi abang dan ayahnya. Bagus. Iya, bagus. Siap? Siap. Ini kenapa pada di sini? Kamu siapnya kemana, Master Angga? Takbir! Allahu Akbar! Saya ini mantau kamu dari jauh dari tadi. Kabarnya siap? Gak usah disentuh, bukan nyukrim. Oke? Tadi kamu mana, Mbak? Kalau mau gaduh nanti sana. Saya kalau bisa 5 emang. Iya. Biasa dia tuh aja bawa tongkat dia. Halo Misna. Siap gua gendut. Anggota baru. Eh gendut. Gusto. Anggota baru berapa? Iya Misna. Coba Misna ini Miss Bon. Mana Miss Bon? Jambrong. Mana Jambrong? Saya dengar katanya Michael, yang mana Michael? Michael hilang. Mana Michael Jambrong? Michael sedang mencari tumbal perawan di luar. Mbaknya kemari coba Mbak, biar tahu mereka coba. Hai. Tapi kenapa aja dia? Kamu kemarin? Ada pengkhianat di sini. Kau pun pengkhianat. Kamu lihat ratu kamu? Dia tidak akan pernah peduli dengan kamu, walaupun kamu disiksa di sini. Masihkah kamu ikut dengan mereka? Tidak. Gantian kami yang tertawa. Cebol itu. Justru, apa kesatriaanmu? Ini ikut saya juga kan? Ya, benar sekali. Seorang dia yang saya siksa. Kau peduli pada dia?
Kau mempengaruhi pikiran dia di alam bawah sadar sementara dia dengan keadaan nalar. Justru kau juga. Kamu terjadi. Saya tidak ingin mempengaruhi dia. Pasti kau sudah mensugestinya. Kali ini saya ingin duel dengan kamu. Oh. Kamu berani? Ingin sabung dengan ratu kami. Iya, pantas darah yang kau itu pendek kecil lawan saya. Sadar kau. Udahlah. Menghancurkan padepokannya. Tidak bisa. Justru kau mengantarkan nyawa kemari. Bantu kau. Jika nyawaku harus berakhir di tempat ini, boleh ini. Aku siap. Tapi ketahuilah, hanya Tuhan yang bisa mengukur kehidupan seseorang. Justru saya yang akan membunuh kau di sini. Lebih baik kau berpikir dua kali, Jebol. Kau bakal menang kau, Jebol. Hei, jadap lagi guna gusara. Langsung ini kau. Langsung dari kau. Hei, mundur. Rindu sini kau, Jebol. Sini kau. Dasar kamu ronjang. Kau ibaratkan manuk kuntul. Kau belum ketuk. Daripada kau perkutut, udahlah. Kena kentut kau hilang. Alah kau tuh. Diam kau, kentung air. Kentung air. Botak jidat, botak jidat. Kamu, dasar gemuk gak berguna. Pinggir kalian. Kau harus ingat, kau itu udah tua. Dan kau harus ingat, bahwasanya kelebihanmu hanyalah diperbudak oleh iblis. Sallallahu Muhammad. Dan aku tidak pernah takut kau marah. Dan kau benar-benar bajingan. Kau benar-benar menangkan saya. Iya. Sudah pakai saja. Yakinkah? Iya. Aku ingin duel denganmu. Seorang Aryo yang ilmunya tidak ada ingin melawan saya. Kau kemari mengantar nyawa, Aryo. Hanya Tuhanlah yang bisa mengukur kekuatan seseorang, bukan kau. Ilmu kau tidak ada, Karyo. Karena semua ilmuku hanyalah titipan Allah Ta'ala. Saya ingatkan sekali lagi padamu, Karyo. Lebih baik kau pulang. Pergi dari sini. Daripada kau mati di tangan saya. Kau tidak bisa mengatur aku. Tidak tahu kelemahanmu. Nanti kamu gerinder saya buat kamu. Kamu yakin mengantar saya? Iya. Kau ingin menjemput suami saya? Papa Sudarta? Silakan. Ntar istri kau menyesal, Karyo. Istri kau siapa yang ngasih makan nanti kurus, Karyo? Aku tidak patut memanggilmu ratu. Tidak perlu dari ucapanmu. Aku hanya ingin menyebutmu hai budak iblis. Budak iblis. Kau apa? Kau hanya manusia bodoh yang diperalat oleh mereka. Mereka hanya ingin uangmu, Karyo. Kami apa dapat uang dari Kang Mamas, bodoh. Karena kalian juga bodoh. Ingin diperbudak. Hujan-hujan seperti ini kalian kerja. Sedangkan dikasih uang. Kerja. Maaf, Ale ya. Hei, budak iblis. Tidak perlu kau banyak bicara. Jika kau yakin menantang dan yakin untuk menerima tantanganku. Saya tidak menantang, justru kau yang menantang. Kita duel. Tidak perlu jauh di sana, Karyo. Di sini cukup di sini. Yakin kamu di sini? Iya, saya yakin. Tapi saya ingin khusus menantangmu
tanpa di depan anak buahmu karena aku takut mereka malu memiliki ratu seperti kamu. Justru kau yang akan mati di tangan saya, Karyo. Baik, mari kita buktikan. Oke. Hei, kau sabar. Hei, ayang. Mundur. Guru, apakah kami di sini? Oh. Guru, hati-hati, Guru. Hati-hati, Guru. Kalau kalian ada pandang. Hei, yuk, satu-satuan, Dewan. Kita awal lembu sabok. Coba mama, maju mama. Kau berlembang pada jabrang itu. Kau tak ada ranger pink. Diam. Satu. Dah bukan muhrim Mas Rangga. Muhrim Mas Rangga. Ah. Cepat. Hati-hati dengan ranger pink ini. Apa ni pada? Kau urus ini. Kasih senam 39. Mereka takut Amel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Enggak, dia maju. Hei! Amel, deket-deket dia. Ayo! Ayo, kita mundur. Berani kau? Astagfirullah. Ayo, Amel. Woi! Ya, kau berani sama kamu. Circle, Amel. Amel. Udah di... Tadi kamu takut. Ayo kita bantu Mas Rangga, kita bantu. Buka selop. Apa itu punya berapa? Udah kasih 16, Mas. Bayar mereka pada lari. Astagfirullahaladzim. Eh, masa kecil yang menyedihkan. Serang Mbak Mel. Serang Mbak Mel. Ayo, Mbak Mel, circle. Ayo. Mas Mbak Mel, masih banyak lawan kita. Rasa yang mulai gede tuh ya. Jangan ke tangan. Aduh, yang fisik dong Mbak Amel, mana terasa kentang kali. Maju kau. Jaga di kepalamu. Woi, rogo biura lemah. Pada epok aku ya dari kamu. Pada bukan sendang sejembut. Tarik Mbak Amel, tarik. Tarik. Awas ya. Salah pijak. Sabar mano, kita akan bantu. Kita mau bantu ini ya. Kita zikiran terus. Zikiran terus ini. Ayo. Hop. Ada di wanturnya. Aduh. Ya ini momen fisik. Mau bertarung kok banyak muka. Ayo Merpan. Ini bengkulang. Bukan bengkulang bleng. Benar. Wanita itu kok sentilin. Yang lain. Mana yang dia tidak tega? Kenapa? Serang saja Mbak Mel. Kau yang harus tega. Ranger putih ini enggak bakal menang sama saya. Woi. Perempuan lagi. Mundur. Yang lain. Sabar Ninda. Ninda sabar. Ninda sabar. Tak bisa balas ya. Awas, masuk di tengah. Jadi langsung gas Mbak Mel. Ayo Mbak Mel, jatuhkan terus Mbak Mel. Jatuhkan banyak. Sabar saya nih. Dia terlalu gendut, saya kecil. Keluarkan batinmu. Kita sudah belajar semalaman. Wah, mantap. Wow. Nah, itu baru dikasih. Awas, kasih. Aku belum ada kau ya. Aman, Bisi. Masuk, kena ulu hati. Cari mangganya nih. Cari mangganya. Cari sorot dulu ke sini. Ayo. Dia mau sorot dari kau sini, kau maju sama. Waduh. Kau menantangku. Apa?
Hebat sekali dia bilang. Dah, sama. Datang, bro. Kawan, dia menjumpai. Tapi kau menantangku. Wanita, aku tidak akan menjumpai kau. Kasihan kali. Walaupun kau pukul dadaku, tidak ada alasannya. Aduh, yang nonton. Tenanglah, tenanglah. Tunjukkan powermu, Amel. Buktikan pada jamblom yang sombong ini. Jangan kebanyakan. Lihat, cuaca pun tidak mendukung. Hei. Jangan kebanyakan kuda-kuda kau, jamblom. Aku kuda-kuda. Kamu pikir aku jaranan? Hah? Kamu pikir aku jaranan kuda-kuda? Langsung gak saja. Tunjukkan pada dia. Biar tahu kakinya. Ya. Oh, masa kebanyakan ketawa. Ayo. Ini sama-sama tidak silap ini juga. Sama-sama tidak silap ini juga. Gas terus. Angle. Oh. Dia juga kuat, Amel, hati-hati. Masternya. Ya. Sini. Sini. Kemari. Mau berani maju. Hah? Potong aja burung kalian semua. Mas Rangga. Maju. Maju, Mas Rangga. Kamu yang berkuara, tanya maju. Ajar. Aku lemah dengan wanita. Kau bisa merasakan di posisi saya tadi. Kamu menyingkir. Nah, ini baik, Mamel. Biarkan Mas Dudu yang berantem dia kali ini. Aku ingin titipi pria. Kau sudah masuk dengan wanita? Dingin dan dengar kalian nanti mutar nggak karuan. Pantai. Baik. Kasih paham. Ayo. Saya kasih paham untuk kamu. Jangan banyak bicara, banyak bertindak. Cengeng, cengeng, keren bumbunya. Masuk. Hampir meleset. Masuk sekali. Hampir meleset. Satu poin. Masukkan ketekmu, Master. Gas. Hei, nanti ular yang matang.
Mana tadi yang urus kerenci? Satu lawan dua nggak adil. Karena ini iblis, ini manusia. Astagfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ayo, kamu tidak apa-apa. Ayo. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Hajar. Dua lawan satu. Maju kau. Aminnya kalian. Maju maju nih. Jangan berlindung. Serang. Ayo, serang. Saya akan gunakan batu mustika. Dua lawan satu. Terang. Siapa? Kalian memiliki dendam denganku?
Sini guys, sini. Aku punya dendam sama kau, sini kau. Kau ngapain kayak gitu? Kamu panas sama dia karena mantan itu baik. Hei, jangan bawa-bawa dia. Aku tidak suka. Mari kau. Mari kau. Kedatangan baru malam ini. Mari kau. Mari kau. Mari. Kau takut? Teriak. Teriak. Kenapa kau ikat berjuang itu? Karena dia takut. Kau takut melawan aku? Putih lantai lah maju. Paham. Jangan menjadi seorang pengecut. Terlalu jauh jarak kita. Kamu yang menang. Oh, hati-hati. Terus bersembunyi. Kesabar dah yang ini. Ah, terus. Panas. Panas. Aku panas kan mau kau ya? Ayo, Wista. Jangan. Kau takut denganku, Wista. Sini kau. Bang, Master. Patah lagi ya. Ya. Bentar lagi, aku mau nengok dia perang dulu ya. Oh. Oh. Ajar, pakai mie. Isik. Isik, ya. Ya, ya. Udah-udahmu, kita kayak marah. Ayo, maju. Udah sini kau. Maju, Isna. Nantai rambut. Wih. Rapa kali kakak. Kali ngeliatmu. Jatuhnya bareng. Ayo. Hei, apakah guru belum siap? Guru masih belum siap, Master. Belum ada kontak batin. Putihlah hadapanmu denganku sini. Satu lawan satu. Coba biar perempuan dulu. Ada perempuan dulu. Pamel, jangan royokan saya. Satu lawan satu. Mundur kalian. Sabar, Master Ivan, jam aja dulu. Sabar. Mundur. Kita dengar satu lawan satu. Biar aku sama dia nih, aku punya dendam kan sama pinggir kau. Silakan dulu kau. Sini kau maju kau. Circle. Guling kan dia, Bang? Kasih 16. Wow. Bang Mel. Woi. Kenapa kalian menjilat? Ya tadi sudah latihan. Perut besar sekali. Guling kan dia, Mamel. Terjang dia kaki lima. Lima. Jarinya. Woi, pedang dong. Ayo. Kena nih. Bagus, kamu pulang. Isna?
Aduh. Hati-hati, Ji. Hati-hati, Mas Rangga. Ini yang buat lagi panasnya. Bagus. Kalau panas, biar cuacanya reda ataupun hujannya reda. Ngomong aja pun kau suruh bentoa. Ah. Ayo juga jam dong. Eh. Wah. 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 Itu Ji, satu lagi. Mas Rangga, Mas Rangga. Saya mau hadir peran. Ah, Bunda Mawar jatuh kan. Op. Mari. Kapan datang ya Bunda Mawar? Tadi tadi kamu enggak sadar? Tadi. Bunda Mawar yang jatuhkan tiga tadi. Wis. Hajar. Ninja hijau. Tambah minum. Ninja sawit. Oh, ninja sawit. Ninja rumput ini. Ninja porporo. Hati-hati Bunda. Masih ada yang ingin maju? Ayo, sama lagi. Oh itu Bunda maju, itu Bunda tuh. Raki-raki tuh maju tuh. Mereka pada enggak berani sama Bunda Mawar. Iya. Tolong, tolong main keroyokan Bunda, enggak bisa, enggak bisa. Ayo. Ayo. Ini maju. Ayo. Maju kan enggak dekat keramik. Gimana nih? Ada apa enggak? Kalau enggak ada jangan dipaksa. Udah, udah. Kita jebol. Kita jebol aja. Kita jebol ini. Ini Mas Andre. Yuk. Saya dapat oleh-oleh dari area timur. Kita gunakan. Ayo udah cepat segera Mas Rangga. Cek-cek. Keburu mereka kabur. Tunggu. Tunggu Mas Rangga, Mas Rangga.
Alhamdulillah. Siapa ini? Guru. Terangganya menjebol. Sese. Kamu yakin? Yakin. Kamu yakin, Mas Terangga? Saya yakin. Sama saya, Guru. Baik. Saya kepengen menjebolnya, Guru. Bekerja sama lah. Pagar yang pertama saja. Sedangkan di dalam ada dua pagar lagi yang belum bisa kita tembus. Tapi hari ini memang harus kita selesaikan. Ini bagaimana untuk menembusnya, Bu? Ratu Siluman melarikan diri. Dia tidak sempat untuk saya tarik kemari. Jadi dengan cara seperti itu. Supaya tidak bisa menjebol pagar yang kedua. Saya akan mencoba. Bagus. Bakar aja spanduk ini. Kemari lah. Menuju dulu. Saat saya bertarung. Allah, guru, guru. Ditolong nih gurunya kok. Setuju. Tidak apa-apa. Pleset. Tidak apa-apa. Tidak, dia. Ini akibat luka dalam yang sudah bertarung dengan Ratu Siluman. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, guru. Tapi sekarang Ratu itu kemana, guru? Dia melarikan diri. Allah. Allah. Bakarin. Kompa yang ini, pompa. Yang ini juga, guru ya. Ini, mancis. Hati-hati, kok dimana. Bakarnya dimana? Mas Rangga, yang ini juga dibakar. Biar langsung kamu. Bakar terus. Guru. Ya tahu, guru. Bakar aja di situ. Tahan. Satria. Siap, guru. Geledah tempat ini. Hah? Geledah. Lekas. Siap, bro. Ini ada ikut tempat aja, beres. Apapun yang kalian dapat, kumpulkan. Ini. Apapun, guru. Ya.
Ini ke kepala belas saya dapat. Bro. Nih. Apa ini? Ngeri, ngeri. Tidak ada apapun. Ada pokok apa seperti ini? Kumuh seperti ini. Tidak ada apa darahnya sama peci. Guru. Apa itu? Perawakan ini. Bukan, bukan. 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 Ini peci dan itu kan. Ada satu benda yang memancing saya, Guru. Cari. Katanya benda waras ini pernah dinampakkan oleh sosok putih. Benda waras saya. Sukma. Iya, Sukma. 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 Sajadahnya ketinggalan. Sepertinya Sukmanya sedang Tapi kenapa? Saya udah melihat tulisan seperti ini. Saya udah melihat satu benda padahal tadi di sini. Kamu melihat apa? Ada Guru, itu spesial banget itu. Ya cuman ini. Aduh. Oh, tadi ya warna hitam. Iya. Ini foto pengantar siapa? Itu telah dibawa. Di terowongan saya. Lihat Guru, Guru, lihat Guru. Apa sendok? Ada sendok garpu. Lalu apa yang salah? Apa mendapat kamu? Sudah oke semuanya. Kode apa itu Kang Mamas? Ini Guru. Resistansa. Yang banyak di situ Guru. Itu bisa jadi adalah sebuah lambang. Lambang mereka? Mohon maaf Guru, lihat itu Guru. Itu lihat Guru. Kok itu Guru? Sosok apa? Sosok apa? Kok ada nyucuk-nyucuk? Kemana benda tersebut? Lalu kemana Michael? Ini kain kepalanya Kang Mamas. Cari dari setiap sudut. Saya bongkar habis. Satria! Satria! Gimana tempat ini? Sampai ke pucuk-pucuknya. Ayo Mamas, saya temenin Mbak Amel. Kenapa kamu belum Mbak Amel? Kamu boleh berjualannya. Ini apa Mas? Hah? Itu kain Mbak Amel. Masa gitu aja gak tahu. Tahu maksudnya tau. Enak, ini apa? Itu apa, kaos? Kaos itu. Udah, biarin aja. Ayo. Nyindah dimana, nyindah? Ada mau ngasih satu enggak? Di sini kan, Mama. Di mana? Belakang-belakang, bongkar habis. Mbak Amel. Ya? Ini, Mbak Amel. Itu. Dalam itu seperti aneh. Jangan-jangan sopmanya di sini. Nah, iya. Bunda Mawar! Bunda Mawar! Ini kamera ke Sukma! Kamu jangan main mata. Kamu main mata. Dia yang bilang tadi. Harus jumpa apa? Dua! Sukmanya di mana Bunda Mawar tadi? Pas minta ya? Di sana letaknya. Ayo kita cari. Sudah tidak ada. Iya. Ayo kita cari. Saya persis di sini diletakkan seperti kayak tong gitu. Nah, ini dikunci. Ah, iya. Apa jangan-jangan di sini? Itu hiasan gini. Ya. Bawa Sandra kemari. Kodi. Sandra. Dudukkan dia di sini. Kita akan beri nasihat dia agar dia benar-benar bertahan. Apa ini, Master? Ya. Oh. Bakso bakar. Mereka makan bakso. Semua kesatria kumpul, duduk kamu di sini. Kumpul di depan, Master. Sudah dibakar tadi. Sudah. Coba tunjukkan kameranya. Baik, coba tim penonton. Kenapa enggak ngomong? Oh. Bakar tadi. Baik, Bro. Clear, Bro. Clear, Bro. Clear. Mbak Ara. Anda sudah lihat padepokan kalian ini? Coba kesatria di dengan bagaimana? Adanya pertarungan dan duel tadi kamu menyaksikannya. Adakah ratu kamu memperdulikan kamu? Tidak. Maka dari itu kamu hanyalah diperalat. Dan selama ini kalian sudah menjadi kambing hitam, sudah menjadi senjata baginya, yang mana pada saat senjata itu tumpul dan tidak terpakai lagi, kalian akan dibuang begitu saja. Begitulah cara iblis mendidik yang lainnya.
dan begitu mudah manusia yang sangat mudah terpengaruh oleh omongan-omongan iblis. Kali ini kami semua di sini melepaskanmu. Jika kau ingin kembali dan mencari ratu itu, silakan. Tapi jika kau ingin kembali dan bertobat, maka bertobatlah dengan nasrullah. Silakan pikirkan. Linda, beri dia saran. Dan saya minta jawaban itu sekarang setelah beberapa hari saya bawa ke sana kemari. Mungkin dia bisa menilai seberapa besar perjuangan kita untuk membela kebenaran. Mbak Ana, kamu tahu betul ratumu itu tidak peduli dengan kau, hanyalah budak. Ini adalah zaman modern. Apa kau mau terus menjadi budak tanpa mendapatkan imbalan? Kau hanya diperalat. Apa kau masih memiliki orang tua? Kau tidak memikirkan orang tuamu? Mereka merindukanmu. Tapi masalahnya ini, dia sudah menjadi tumbal dari orang tuanya sendiri. Orang tuanya mengorbankan dia? Maka dari itu, dia sudah berputus asa untuk kembali ke keluarganya. Maka dari itu, saya ingin dia bertobat dan kita selesaikan keluarganya. Bara, aku memiliki saran untukmu. Kau tahu betul, orang tuamu tega. Tapi kenapa orang tuamu tega? Mereka dirasuki pikiran jahat dari iblis, laknatullah. Maka seharusnya kau sebagai penolong, kau harus bisa menolong mereka dari panasnya api neraka jahanam. Mungkin kau adalah satu-satunya harapan mereka yang bisa menolong mereka. Apa kau siap untuk menolong mereka? Jika kau siap, maka bertobatlah dan ikuti jalan ilahi ta'ala. Master Jim, jangan nangis. Bagaimana, Mara? Apa jawabanmu setelah mendengar perkataanku? Tapi jika kamu masih tega dengan orang tuamu, biarkan mereka melenggang dengan santai ke api neraka jahanam. Kami Padepokan Sedang Sejaga tidak pernah memaksa seseorang untuk bertobat. Kami membuka pikiran mereka pelan-pelan agar mereka membuka hatinya menuju jalan yang diridai Allah. Kali ini kami tidak akan mau memaksamu. Bahkan seluruh kesatria yang ada di sini juga tidak ingin memaksamu. Jika kau ingin kembali, silakan kembali. Tapi jika kau memang benar-benar tidak ingin ikut mereka, maka dekatkanlah dirimu dengan Allah dan bertobatlah secara langsung. Subhanallah. Dan kau tidak perlu takut. Kami tidak akan menyiksamu karena banyak orang yang kami ajak untuk di jalan kebaikan. Bagaimana, Mara? Apa ini dari hatimu atau karena kau takut? Kalau begitu, kamu masih punya tugas juga kalau memang mau berobat. Yaitu menyelesaikan orang tuamu yang sudah sesat dari jalan. Kamu siap? Siap. Kamu yakin? Nyindah? Iya, harus. Tugas kita sudah selesai. Gimana ya? Syaratkan? Ya. Boleh saya bawa ke rumah, Mas? Atau syahadatkan dulu? Syahadatkan dulu atau mau dipancing ya, dulu? Oh, baik-baik. Silakan. Saya yang ditugaskan kamu oleh Kak Mas. Kamu jangan ikut-ikutan. Kamu memang pantang tak tahu. Kamu tadi dipantau loh di sana loh. Iya, saya melihat Kak Mas. Tidak apa-apa. Jadi di tangan Allah SWT. Oke, baiklah. Mbak Indah, urus dia. Baik, Kak Mas. Keluar! Loh, dibilangin guru kok kayak gitu? Loh, ada spring break. Ini pasti tempat quick-quick ini. Iya. Saya tahu ini. Itu kayak Anita ya. Hah? Anita kayak gitu kan? Iya. Itu bukan kayak Anita. Jadi?
Dinalah ini dia. Gimana masukannya Mas Rangga? Masukan saya untuk Mbak Ara. Oh, Mbak Ara? Ya. Masukan saya sih biar dia melihat aja gitu. Perjuangan kita menyelamatkan dia. Kedinginan, lumpur-lumpuran. Sampai kamu memberikan baju kamu. Itu baju kamu, Mas. Kamu cuma membakar warna. Kalau kalian paksa aja enggak aku kasih tahu bajunya. Karena aku juga dingin. Oke, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mingkar mingkur hengang toro sedulur lam konco amalane tetep diwoco cinti paringi mamas karyo binti adoi sifat tangkoro nanging ojo nanti lali diwoco terus sampe pitu bengi fokus sabar ibu wajib biar bagus waktu ini ayo master mbak terkalian semua pasti bisa lulus dalam amalannya dan jadi luar biasa. Tapi ingat ilmu pati makin menunduk karena berisi. Jangan sombong tetap rendah hati karena ilmu datang dari niat hati. Bersama kami di senang sejagat padepokan hebat tanpa latihan yang berat alaman lengkap adi langkat stabat sprogot mari belajar master mbakter ikut PSS dia pinter ilmunya banyak dan bermanfaat ini ilmu baik bukan ilmu serasi dunia menghimari kipi ojo simpan dendam mirin jarawati ketui soi klasa pelanta wakal ilmu bisa mancing gawe pukal ojo jaluk nanging kutu sabar margo ilmu itu koyo kembang mekar kafe semerkul ono proses tetap semangat master mbak tersalah PSS. Yeah.